Jadi mudah berlaku yang ada pada Nabi Sulaiman ni, sama ada angin, bukit, apa lagi, nate manusia, dia boleh retoh dan dia boleh buat segala-gala. Masya Allah, ni Allah Ta'ala wipisik kepada Nabi Sulaiman pada zaman itu. Lepas tu pernah ada di dalam apa, ada di dalam hadis disebut katanya, bukan saja sekadar tu, bahkan isteri dia pun memang banyak. Sehingga sebut di dalam hadis katanya, satu cuang masa ia jimuk dengan isteri dia ni 100 orang. Okay. Syariat pada zaman itu tak ada tak ada larang lagi, ataupun tidak ada terhad orang ada bini ramai. Ini kalau kita tengok zaman-zaman dulu, orang yang berkuasa lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Ayat 12 sampai 14 surah Sabak. Ayat yang ke-12 ada sikit saya terjemuh, saya royak tak kena kemarin lah, hubung ataupun beki semula. Dan kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya. Saya royak kemarin sebagai tak kena dah. Sepagi. Dia tulis kena dah. Saya royak tak kena. Sepagi perjalanannya adalah menyamai perjalanannya biasa sebulan. Kalau orang jalan dentang biasa sebulan, Nabi Sulaiman ni jalan mengikut perjalanan dia yang cepat sepagi ya. Masya-Allah. Dan sepetang perjalanannya, maknanya gi klik sebentar ya. Tak ada detak katanya pukul berapa berapa je. Tapi umumnya sepagi ataupun sepetang. Nah, kalau kita gambar zaman-zaman lo ni ya, kalau orang pergi mana, pergi bakok misal katanya, jalan kaki sebulan nak boleh sampai, tapi pergi dengan kapal terbang sebentar ya. Nah, sejak lebih-lebih sampai. Nah, tu gitulah gambar mudah-mudah. Perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan, dan kami alirkan baginya mata air dari tembaga, apa, kami alirkan baginya mata air dari tembaga, dan kami mudahkan sebahagian dari jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Jadi mudah berlaku yang ada pada Nabi Sulaiman ni, sama ada angin, bukit, apa lagi, nate manusia, dia boleh retoh dan dia boleh buat
segala-gala. Masya Allah. Ni Allah Ta'ala wipisik kepada Nabi Sulaiman pada zaman itu. Lepas tu pernah ada di dalam apa, ada di dalam hadis disebut katanya bukan saja sekadar tu, bahkan isteri dia pun memang banyak. Sehingga sebut di dalam hadis katanya satu cuang masa ia jimuk dengan isteri dia ni 100 orang. Pak syariat pada zaman itu tak ada tak ada larang lagi ataupun tidak ada terhad orang ada bini ramai. Ini kalau kita tengok zaman-zaman dulu, orang yang berkuasa lah, yang ada bini ramai, bahkan belum pada zaman Islam sikit, zaman jahiliah, orang-orang Arab ni ada bini kadang-kadang 30 orang, 40 orang, biasa ya? Pasang hidup dia bini ramai. Lepas tu Nabi Sulaiman, kita klik kepada cerita Nabi Sulaiman, dia biasa jimuk isteri dia sampai 100 orang dalam masa lailia. Tapi dia tak ada sebut insya-Allah, sebab dia nak kepada anak dia jimuk isteri dia, dia tak ada sebut insya-Allah. Maka Allah Taala takwi lekat anak daripada dia jimuk dengan isteri dia walaupun seorang. Ini tersebut di dalam hadis. Lepas tu bijak dan kuasa yang ada Nabi Sulaiman ni pada zaman itu lah, ni kuat mana-mana orang. Ini Allah Ta'ala firman di dalam ayat-ayat lain hubungnya dengan Nabi Sulaiman. Sehingga jin, nah, jin bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Nabi Sulaiman dia tak guna kuasa dengan apa sesuka hati tak, tapi selalunya dia berhubung, berdamping diri dengan Allah Ta'ala supaya dia boleh paksa ataupun boleh peretoh manusia dan jin. Bukan paksa dan dia boleh suruh manusia dan jin kerja bagi dia, dan nate-nate diguna untuk manfaat maslahat keugamaan. Alhamdulillah dia guna belakang. Dan sesiapa dari jin itu yang menyeleweng dari perintah kami, kami akan merasakannya pukulan dari azab api ni aku. Ni tu herayat lagi ni, iaitu nya tengok nota kaki 1470. Hari ni kita pergi kepada terjemuh saja deh. Insya-Allah kita tengok dalam tafsir lebih panjang lagi esok. Mengenai keistimewaan yang telah dikurniakan oleh Allah Taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam pula, lihat pada ayat 81 82 suratul Anbiya. Ini nak sebagai apa? Nak ayat katanya ada lagi ayat yang cium yung dengan ayat ni. Sebab apa tu? Dalam ayat ni Allah Ta'ala ayat hubungnya dengan jin. Dalam suratul Anbiya ayat hubungnya dengan syaitan yang khijau kepada Nabi Sulaiman. Jadi siapa-siapa yang menyeleweng hijau, maknanya hijau tak kena ataupun malah orang lain hijau belaka, dia duduk dia dengan sebab malah, nudhiqhu min azabis sa'ir, sehingga dijanji katanya orang tu akan masuk di dalam neraka ataupun kena seksa yang amat berat. Ni Nabi Sulaiman dengan sebab kuasa yang ada pada dia, dia boleh buat segala-gala kepada orang ataupun jin yang duduk di bawah perintah dia. Buat apa lagi tu? Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib. Inilah benda-benda yang Tuhan royak soso jin dan manusia duk buat hijau bagi Nabi Sulaiman. Gapo? Golongan jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman apa yang ia kehendaki dari bangunan-bangunan yang tinggi. Maknanya tek. Wallahu alam lah. Nah, tinggi setakat mana pada zaman dulu, wallahu alam. Dan patung-patung. Patung ni maknanya benda pasal tokoh tu lah. Dalam syariat nabi-nabi dulu, pada zaman dulu tidak dilarang lagi buat patung. Tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang.
Tak boleh buat patung. Sebab tu orang ngaji selepak. Nak pergi buat patung, jadi rupa orang, rupa nate, rupa apa. Hal ni tak boleh. Terutamanya benda-benda yang cukup sekor. Hal ni dilarang oleh Nabi SAW. Nabi ayat katanya, siapa yang buat, maka di akhirat sikit lagi, Allah Ta'ala suruh dia bubuh roh. Hama dah mempandai buat, hama bubuh roh. Sebab tu setengah-setengah ulama yang katanya, walaupun kita lukis, kita lukis gambar cukup sekor pun tak boleh. Ya kena ada kudung ataupun tak cukup mana-mana bahagia. Tak si jadi masuk di dalam hadis. Hak Nabi royak katanya, siapa yang buat patung ataupun menyerupai patung dan gotu benda-benda hak nyawa tu, maka Allah Taala perintah supaya orang hak lukis, orang hak buat sat ni amun gi bubuh roh. Dia tak sewu cukup. Masya Allah. Nah, gitulah. Dan pinggan dan pinggan-pinggan hidangan yang besar seperti koleh. Allah alam, kita tak gambar benda-benda bahasa ini. Pinggan besar koleh. Yang makan lagi mana tahu. Nah, Allah alam. Ini, kalau maknanya, kalau benda tu tak ada di zaman kita, tapi tak mustahil. Sebab Allah Ta'ala sendiri koyak di dalam Quran. Katanya benda ni pernah diperintah oleh Nabi Sulaiman suruh buat. Hang kau buat? Masya-Allah dah. Pas boleh jadi zaman-zaman dulu orang yang besar tak pandai nak make serupa dengan pinggir zaman lah ni. Kita orang tua lagi terang make pinggir budak. Makan nasi boleh pinggir budak. Masa tak sedar dah. Ha, gelah-gelah hak budak. Kita orang tua makan air dalam gelah budak. Kecil tengih. Makan pagi habis lalu. Makan nasi dua sudu habis. Ha tu. Ni nak ayat katanya, kita orang tua lagi kalau dia makan nasi dalam pinggir budak, kita berasa katanya tak sedap kita makan. Nak gaul pun tak sedap. Nak makan rasa sebab salah weh. Makan dua mulut kena menambah pula. Ha gitulah. Tak. Serta apa lagi? Periuk-periuk besar yang tetap di atas tungkunya. Kawah koli. Puyuk. Ada. Walaupun periuk ni tak, kalau dia bahasa Malaysia ni, dia panggil apa? Bong, hok gel tok dalam tanah, bagi jijak pak bong pecah. Dia panggil periuk. Orang siapa panggil apa? Saya tak ingat. Ha? Kak rebet. Ha, yalah dah. Tapi periuk di sini artinya oli kawah besar yang diletak di atas tungkunya. Nah, ayat katanya, zaman-zaman dulu ni orang buat dah. Lepas tu untuk kegunaan hidup dia hari-hari, gotu-gani. Sebab tu Nabi Sulaiman ni dia boleh perintah, hajing mungkin ambil besi. Nah, mungkin ambil temaga, sepanjang sebut dalam ayat belum ada temaga, gotu-gani. Jadi, dicairkan temaga saat ni, besi saat ni, dibakar, long. Lepas tu gijiru. Supaya kita tak tengok orang dia buat apa-apa zaman-zaman lah ni. Hak dia bakar dalam rongan tu. Nak boleh buat sosok karo. Kita tengok, oi, jugup sah. Sebab apa? Sebab dia ada mebab dia tu. Ha, tu. Ada mebab dia. Dia buat. Kita tengok pada zaman lah ni, tak mustahil sebab dunia lah ni dunia maju. Tapi zaman-zaman dulu, buat tu semua buat dengan tangan belakang. Alat-alat canggih. Alat hak pasal tan samai pada zaman itu, dia tan samai pada zaman itu ya. Inilah gambar katanya banyak-banyak kara yang Nabi Sulaiman suruh jin dan termasuknya juga manusia. Tapi jin ni kuasa dia, rang dia lebih besar, lebih kuat daripada tenaga manusia. Itulah Nabi Sulaiman perintah, ah mungkin buat, mung tak buat nantilah. Ha gitulah, kena azab lah mung. Setelah itu kami perintahkan, Allah firman kepada apa? Nabi Sulaiman, i'malu ala Dawud syukra. Beramalah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sebab Nabi Sulaiman ni anak Nabi Daud. Kalau begitu, hei keluarga Nabi Daud, beramalah kamu, kerjalah
Untuk apa? Syukur kepada Allah. Tengok. Sebab tu kemarin saya ayat panjang hubungnya dengan kuasa, amnat, tamneng, nati, cusiang, raidai, duit, gotu duit kan ni yang ada pada seseorang. Orang ni apabila dipilih oleh rakyat ataupun dilatih dia oleh orang tinggi pada dia, katanya mung kena damrom tamneng go ni, duit gaji mung banyak ni, car top 10 bagi mung banyak ni. Kalau sekiranya orang tu dia guna kuasa dia kena dan betul sungguh, insyaAllah dipuji. Tapi goliknya tak nak kena dengan hak sungguh. Boleh tamneng, masyaAllah kecil ya tamneng, duit gaji tak belah mana, tapi bakpo boleh raidai banyak itu mu. Kadang-kadang boleh tamneng pak mula kedebe, mula berasa lebih guna amnat nanti tak kena dah. Hak tu minta maaf deh, saya tak ada kosak katanya tamneng mana-mana orang mana-mana. Lepas tu mula makan hak hare, makan duit hare, minum hare. Ha tu. Mula nak buat maksiat, nak gi kok tu, nak gi kok ni. Lepas tu kan mula helai belaka dengan anak bini dia nya bawa gi situ gi sini, guna duit tengah. Ha tu jalan belaka. Lepas tu kan corruption halu. Corruption ni maknanya menipu, makan duit tengah. Nya tipu ngaga tu, tipu ngaga ni, pandai kecek belaka. Ninglah kalau kita tengok sejarah Nabi Sulaiman kalau dah, kalau kita tanya apa tu hebubuh di dalam Quran, cerita yang kia katanya orang pada zaman dahulu biasa jadi nabi, biasa jadi raja, biasa jadi orang besar, tapi tu hebubuh di dalam Quran sebab apa tu? Sebab nak wih orang runlang fikir molek. Tengok ni, seorang nabi, seorang yang ada amnat tinggi, siapa ke jing manusia nate-nate duduk di bawah jaga air dia belaka, tapi dia tak geleweng, tak korupsian, tak menipu, bahkan syukur kepada Allah. Masya Allah. Allah tak ada royak lho, kereta pula. Hendaklah kamu beramal, hei keluarga Daud, untuk apa tu? Bersyukur. Allah tak ada royak lagi. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah. Tak ada royak kepada orang zaman dulu saja dak. Royak kepada orang seluruh dunia sampaikah hari kiamat. Dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Yang terima kasih kepada Allah Ta'ala ni sikit. Allah. Pak kita nak buat lagu mana nak jadi kita ni bersyukur kepada Allah. Banyak berterima kasih kepada Allah. Allah Ta'ala beri kepada kita dak? Wih kesihatan, kesenangan, kebahagiaan. Wih ada, boleh makan, boleh minum, boleh semaya pun puasa mujur. Boleh pergi ke masjid. Kena syukur banyak. Kamal lagi orang tak boleh pergi sejik. Tak ada cacat, tak ada demih, tak ada gapo ni. Tapi tak pergi sejik. Kamal lagi dekat lagi orang-orang kita. Tak boleh baca Quran. Tak boleh gitu, tak boleh gani, tak boleh. Kita hak boleh dah, walaupun sikit, kita syukur banyak. Apatah lagi Allah Ta'ala bagi setengah-setengah orang, pitu rezeki yang luah. Lebih-lebih lagi yang kena syukur. Inilah, ambil daripada cerita Nabi Sulaiman ni, kalau kita, sekali lagi dah, kalau kita buat tanya, apa ni Tuhan bubuh sejarah? Kecek lagu ni kau Tuhan? Radak Tuhan kecek lagu ni kau? Kalau kita buat soalan ni, yo, memang menjadi perkara yang besar yang ada di dalam ayat-ayatnya yang Allah Ta'ala sengaja nak jadi kita baca wirti dan boleh ambil bodrian daripada ayat. Akhir sekali, ha Nabi Sulaiman mati. Belum pada nak terjemuh ayat ni dah. Nabi Sulaiman ni mati bila-bila diri. Pergi tukar. Jadi dia duk pergi tukar tu. Siapa ke puak-puak jin, masya Allah, merik. Sebab Nabi Sulaiman tu, dia pergi kum orang-orang hijau dan jin. Duk tengok, duk buat apa.
Kamu kena buat dah. Kamu tak buat nantilah. Ha, gitu. Dia gunung amnat dia tu untuk nak jadi khija'ah tu sudah. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sulaiman bila dia kum khija, duduk dia bela-bela diri ni, pergi mati. Sehingga ke apa? Nanti kecil. Anak-anak mari makan hujung tukak dia. Mari duduk kerik-kerik-kerik-kerik lama. Nabi Sulaiman ni ubah. Tumel-tumel. Tumel sebab apa tu? Sebab tukak dia dimakan. Tuhan katanya min sa'atah. Nanti kita dengar sekali lagi. Tumel teng. Puak-puak jin katanya, eh kalau dia aku tahu katanya Sulaiman mati, lama dah aku berhenti hijau. Aku tak tahu katanya dia mati dah. Ha, tengok, kita tengok dah. Setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan semut putih. Semut putih ataupun anai-anai dia panggil. Nah, ni sebut di dalam pimpinan Ar-Rahman, anai-anai. Jangan baca ani-ani. Nah, yang telah memakan tungkatnya, maka apabila ia tumbang, umeh, dong, bertanyalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang gaib. Makna kan, puak-puak jin pakat kecek. Oh, kalau dia aku tahu katanya Sulaiman mati, aku berhenti hijau lamur. Ha, gitu. Nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab. Maknanya kerja berat yang menghina. Ning puak-puak jin dia pakat kecek. Sama-sama puak dia. Takut merik sungguh dengan Nabi Sulaiman. Pas kita gambar katanya, orang ada pasal baikain. Ini bukan Nabi Sulaiman lah ni. Orang ada pasal baikain, dia paksa orang kerja dia. Masya Allah, orang kerja tu kena buat sungguh. Buat malah-malah, piak dia sungguh. Ini ayat katanya, kisah yang Allah Ta'ala firman dalam beberapa ayat, mula dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di dalam surah Saba ni. Kata insya Allah, tupuk tambah sikit sebanyak ni, nanti saya royak esok lah, hubungi dengan gapo yang ada di dalam ni, sebagai menjadi sempurnanya ayat yang kita dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.